إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita lanjutkan membaca kitabul ilmi di Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Al-Anfusani ay al-hikmah min adabi di talib al-ilm fa di akhina hidayah tafadhal mustaq qira berkata penulis contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki memakai cincin dari emas di tangannya, sedangkan cincin emas itu haram bagi laki-laki. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencabut cincin itu dari tangannya dan melemparkannya sambil berkata, ya ulah yusun ila jar rajul min nari fa yadu. Salah seorang di antara kalian bersandar kepada bara api neraka lalu menyimpani tangannya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi, maka dikatakan kepada laki-laki itu, ambil cincinmu dan manfaatkannya. Maka dia berkata, demi Allah, aku tidak akan mengambil cincin yang telah dilemparkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maksudnya adalah ini contoh sikap hikmah. Hikmah itu tidak mesti sesuatu yang dikatakan oleh orang dengan kalimat lembut. Tapi bila keras, tegas, ditempatkan pada tempatnya, lalu mencapai tujuan disampaikan atau dilakukannya, itu juga hikmah. Berarti apapun yang datang dari Nabi, lemah lembutnya, sikap tegasnya, mungkin ada kekerasannya pada beberapa kondisi atau keadaan, itu disebut hikmah. Maka beliau menyebutkan di sini, pemisalun akhir, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan wa fi yadihi khatam ay khatam dhahabin. Ada seorang lelaki, Nabi melihat orang tersebut di tangannya itu ada cincin yang terbuat dari emas. Wa khatam dhahab haramun 'ala rijal. Sebagaimana kita mengetahui kata Imam Al-Utsaimin, cincin emas bagi laki-laki hukumnya haram. Apa dalilnya? Hadis Muslim. Ketika di dua tangan Nabi itu ada emas dan sutra, Nabi mengatakan innahuma haramani lidzukuri ummati. Dua benda ini kedua-duanya haram bagi laki-laki dari kalangan umatku dan halal bagi wanita dari kalangan umatku. Berarti sutra dan emas hukumnya haram. Adapun sutra diberikan rukhsah kalau lebarnya selebar 4 jari. Misalnya untuk apa? Kantong atau sapu tangan. Tapi lebih daripada itu, bukan karena kondisi darurat hukumnya menjadi haram. Begitu pula emas. Sayang kita hidup di satu zaman, para lelaki sebagian menganggap itu hal yang biasa saja. Maka mereka biasanya kalau menikah tukar apa? Cincin dari emas pula. Pertama, tukar cincinnya kita perlu tinjau dari segi syariat boleh atau tidak. Kedua, emas bagi laki-lakinya jelas hukumnya apa? Haram. Fatarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min yadi wa rama bihi. Maka ketika itu Nabi mendatangi lelaki tersebut lalu menanggalkan emas dari tangannya, dilepaskan, lalu beliau campakkan, beliau lemparkan. Bukankah ini sikap keras, ikhwan? Tapi ini Nabi. Beliau punya kekuatan. Dan beliau melakukan itu, perubahannya menjadi lebih baik. Wa qala, sambil mengatakan dengan kalimat yang tegas, ya'mudu ahdukum ila jamratin min nari fayadha'a fi yadihi.
Ada apakah seorang di antara kalian itu suka menyandarkan api neraka sebagai sesuatu sandaran di punggungnya, setelah itu diletakkan pula di bagian tangannya? Maksudnya, mau kalian, hei orang-orang yang memakai emas, kalian itu bersandar pada api neraka kemudian diletakkan di tangan-tangan kalian cincin dari api neraka? Aukamakona alaihissalatu wassalam. Maksudnya Nabi ini gak boleh, ini hukumnya haram. Nabi cuma mengatakan begitu kemudian pergi. Seperti seorang ayah kepada anak, dia bersikap dengan kalimat yang tegas. Nak, kamu mau yang seperti ini dilarang oleh Allah, kamu mau masuk neraka? Tentu kamu tidak mau, habis itu bapaknya pergi. Itu hikmah, karena dia mampu dan anaknya mungkin mengambil iktibar yang besar. Lamman salafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rajulin, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pergi, ada yang berbisik kepada orang tadi, berkata kepadanya, "Khudh khatamaka, ambil lagi itu cincinmu." Bahasa kita apa, ikhwan? Sayang. Sayang, masih bisa dia apa? Dijual atau buat istrimu begitu. Ambil lagi. Entasi, ambil manfaat apa? Ambil lagi cincinmu tadi. Ya, kamu bisa memanfaatkan dengannya. Faqala wallahi, tapi lelaki ini berkata, demi Allah, la akhidhu khataman tarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mau mengambil lagi cincin yang sudah dibuang oleh Rasulullah. Menunjukkan enggak ada barokahnya. Kalau dibuang oleh Rasulullah, yang ada barokahnya, menunjukkan Nabi melihat di situ tidak ada kebaikan. Untuk apa ngambil sesuatu yang enggak ada kebaikan menurut Rasul, sementara menurut kita masih ada kebaikan? Tentu kita mendahulukan siapa? Rasul. Ini contoh keimanan seorang sahabat yang mulia, yang faham tentang firman Allah Ta'ala, maka nabi mu'min wala mu'minatin idha qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah layak bagi lelaki dan wanita beriman bila Allah dan Rasulnya telah memutuskan tentang suatu perkara, ada bagi dirinya pilihan yang lebih baik menurut dia. Tidak ada. Menurut Rasulullah yang baik yang dia ambil. Nah, apa maksudnya Imam Al-Utsaimin mencontohkan yang seperti ini? Lihat, fa uslubut tawjihu hunna ashadd. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah pada orang tersebut termasuk kategori jadi cara yang tegas, keras. Apa kita mau mengatakan Nabi enggak hikmah? Jadi salah kalau pada hari ini orang mengatakan inti kalau dakwah itu mbok ya yang hikmah. Lalu kita tanya, apa itu hikmah? Jangan keras-keras. Dakwah Nabi keras. Tapi kerasnya ditempatkan pada tempatnya. Nah, thalabul ilmi itu begitu maksudnya Imam Al-Utsaimin. Dia bisa menempatkan kapan dia bersikap kepada seorang dengan lemah lembut, kapan dia harus diam lalu menunda menyampaikan, kapan jangan dia tunda lalu dia harus sikapi dengan lemah lembut, dan kapan dia tidak boleh tunda bahkan disampaikan dengan cara yang sangat keras. Yang penting tujuannya santai, tentu dengan perhitungan yang matang, ilmu yang kokoh. Seperti tadi misalnya Nabi, beliau pemimpin. Kalau datang kepada seseorang, enggak nanya-nanya, dilihat cincin langsung cabut. Coba kalau antum atau saya, kita lihat teman kita pakai kalung emas, langsung kita tarik. Antum diteriakin apa? Jambret gitu kan ya? Enggak hikmah. Kalau nanti enggak dicabut, ditarik, dibuang, di semua orang diam. Karena pada tempatnya. Beliau seorang murabbi bagi beliau seorang guru pembimbing bagi para sahabat ridhoallahu alaihim, dan mereka tahu para sahabat perbuatan Nabi pasti benar. Li anna likulli maqamin maqalan, karena kita harus ingat setiap tempat. Li anna likulli maqam maqal, tiap tempat ada ucapannya sendiri. Maksudnya tempatkanlah perkataan dan perbuatanmu sesuai dengan kondisinya. Tanpa harus bersikap apa ya, Alhamdulillah, mengorbankan agama, mengorbankan akidah. Wahakadha yanbaghi likulli ma yad'u ila Allahi ayyanzilal umura manazilahum. Ini garis atasi, inilah yang dinamakan hikmah. Yang seharusnya bagi tiap seorang juru dakwah, talibul ilm, du'at au da'i, mengajak manusia kepada Allah itu menempatkan perkara sesuai dengan tempatnya yang tepat,
Wala yaj'alan nasa ala hadin sawa. Jangan sampai dia menyamaratakan manusia. Antum talabul ilm, berbicara dengan sesama talabul ilm, dia pakai bahasa Arab, ngerti, sama-sama berbahasa Arab, dan gak ada akan orang yang menganggap bahwa antum lebih tinggi darinya, wong sama-sama bahasa Arab. Tapi kalau antum ngomong sama orang gak ngerti bahasa Arab, antum aja bahasa Arab, antum dikira wali nanti. Bukan wali yang saya maksud memang wali Allah, wali dengan tanda petik. Kalau antum dikultuskan, berarti tidak pada tempatnya. Hentum? Nah, wal maqsudu qusulul manfaah. Jadi maksudnya ikhwati azanil wa yakum, tiap-tiap yang kita kerjakan tadi tujuannya sampai kepada apa yang diinginkan berupa mendapatkan kemanfaatan. Iqra ya akhi. Kemudian kita perhatikan apa yang banyak dilakukan oleh para dai sekarang ini, maka akan kita dapati bahwa sebagian dari mereka lebih didominasi oleh perasaan cemburu, sehingga membuat manusia lari dari dakwahnya. Maksudnya cemburu di sini cuma modal semangat. Ada sebagian dai itu saking semangatnya, kecemburuan yang berarti-arti, kemudian tidak dia tempatkan pada tempatnya, akhirnya manusia lari. Mestinya dikerasi, malah dilemah lembuti. Maksudnya tidak disikapi dengan keras. Yang mestinya diucapkan dengan kalimat yang pelan, lemah lembut, malah dikerasi. Itu tidak tepat ya ikhwati a'azaniyallahu a'ayakum. Nah, manusia dai tahalil begitu. Biasanya modalnya apa? Evan Hamasiyah. Modal semangat tok. Ya jangan gitu. Perlu belajar. Lanjutkan. Jika dia melihat orang lain melakukan sesuatu yang haram, maka akan kau dapati dia akan menyebutnya dengan keras dan kasar dengan mengatakan, kamu tidak takut kepada Allah dan perkataan penyesat, sehingga orang itu lari darinya. Nah maksudnya, kalau kau lihat ada orang itu menjumpai perbuatan haram dikerjakan oleh orang lain, kamu akan jumpai si da'i itu serta merta yusahirabi bikuwatin wa bisyiddatin. Suaranya menggelegar, berteriak, membentak sambil berkata, ma taqaballah, ma taqshallah. Emang kamu gak takut sama Allah? Emang kamu itu tidak merasa khawatir dengan hukuman Allah? Atau yang misalnya dengan itu. Padahal gak semua orang dengan hal itu kemudian tepat. Ya, alhamdulillah. Siapa maksudnya? Contohnya pemabuk lagi minum khamr atau orang yang mengkonsumsi apa namanya? Narkoba. Yang matanya jadi angkat dia berat. Lalu antum teriaki, antum gak takut sama Allah. Ya gak manfaat. Wong dia akalnya pergi kemana-mana. Itu berarti tidak hikmah. Wa ma'ashba dzalika hatta yanfira minhu. Akhirnya mereka lari. Saya menyaksikan ya kawan, ada orang sudah sepuh, sudah tua, semangat belajar beberapa kali ke majelis saya, dia tiba-tiba gak muncul-muncul lagi. Lalu saya datang ke rumahnya, saya tanya, Pak, sudah kurang lebih 30 sekian hari saya hitung Bapak gak pernah muncul di majelis saya. Biasanya di sini ada, kita lama gak jumpa. Apa sih dia? Saya gak mau, Ustaz. Kenapa? Karena saya malu, Ustaz. Sudah setua ini, belum tahu apa, belum tahu apa-apa. Suatu ketika saya ditegur sama anak muda, jenggotnya tebal, jahinya lah hitam, muridnya Pak Abdul Rahman juga. Masalah apa ini, Pak? Masalah celana. Saya kebetulan celananya agak turun di bawah mata kaki, maka dipanggil Syekh Tal. Saya bingung Syekh itu apa. Oh, ternyata belakangan saya tahu Syekh artinya apa? Ente orang tua gitu. Kan dia jadi enggak jadi merasa ya ikhwah, panggilan Syekh itu baik. Tapi kalau orang enggak paham, dikira dihina. Paham? Maka antum jangan semua orang antum panggil apa? Ya tempat yang ada tempat. Cuma gara-gara panggilan itu. Saya memang sudah tua, Ustaz, masa saya dipanggil ya kamu si tua. Maksudnya itu bukan begitu, Pak. Maksudnya ini penghormatan. Tapi karena orang ini enggak paham. Coba panggil aja yang baik, Pak. Enggak usah sok Arab-Araban lah inti. Tempatkan pada tempatnya. Paham tuh? Ini contoh ya, Pak. Contoh apa? Tadinya baik niatnya, tapi keliru. Nah, enggak ada. Lanjutkan ya, Ustaz. Jika seperti ini tidaklah baik, karena hal ini menimbulkan pertentangan atau perlawanan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, perhatikan garis atas kata beliau, wa hadza laysa bitayyibun li anna hadza yuqabilu bididdi.
sikap yang tadi kita sebutkan, kata beliau, itu gak baik. Dan biasanya, umumnya, mayoritasnya orang itu, Pak, kalau disikapi dengan bentakan, teriakan, itu menolak. Umumnya demikian, sahih? Umumnya demikian, walaupun yang disampaikan baik. Tapi mungkin karena uslub dalam dakwahnya salah, cara dalam berdakwahnya itu salah, tidak menggunakan metode yang hikmah, hikmah artinya menempatkan pada tempatnya, ya pada akhirnya gak sampai dakwah. Sayang, buang waktu, buang tenaga, malah membuat manusia lari darinya. Ini sudah menolak. Akhir, perhatikan, pada dasarnya, tiap-tiap orang gak suka sama bidah, percayalah dengan saya. Kalau gak percaya, tum coba sholat di sebuah masjid, yang notabene masjid itu berbuat bid'ah. Antum sholat dengan gaya baru. Antum sholat aja dengan gaya baru. Misalnya antum takbir sambil begini, Allahu Akbar. Orang akan panggil antum, itu sholat. Antum pencaksilat. Maka antum akan bilang, sholat memang kenapa? Enggak ada sholat seperti itu. Dan memang kenapa kalau enggak ada? Dia akan bilang, ini jelek. Berarti semua manusia pada dasarnya mengada-ngada dalam agama gak suka. Sahih. Tapi kalau kita tiba-tiba datang ke sebuah tempat, lalu kita membacakan hadis yang satu ini, yang hadis ini kalau kedengaran oleh sahibul hawa itu kayak belejek, tau belejek kan? Yang berdia. Antum katakan kepada dia ketika dia sholat, Allah, diulang, Allah, kan ada orang begini. Karena sering sholat seperti ini, samping orang seperti ini. Kita itu udah mau ruku, dia masih Allah, Allah, kenapa ya? Saya terganggu begitu. Coba bayangkan, kalau selesai sholat lalu saya berkata, akhi, ini ngapain? Kok begini begitu? Saya enggak masuk ke hati ini, Pak, takdirnya. Kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin. Pergi, dia enggak mau dengar lagi dengan saya. Baik? Coba kalau kita dengan cara yang baik, akhi, antum kenapa begini begitu? Antum bawa buku, ini ada buku bagus buat panduan antum. Antum bawa minyak wangi, ini pakai minyak wangi sebelum baca buku. Biasanya ulama kalau mau baca buku pakai minyak wangi. Antum kasih teh Arab misalnya, suguhan buat antum plus kurmanya. Antum duduk di sini, saya temani baca. Mau? Insya, kalau enggak dibawa pulang. Bukankah begitu Rasulullah SAW kepada seseorang yang jelek di dalam sholatnya? Yang beda sikap beliau dengan Mu'ad bin Jabal atau orang yang mufarraqah dari Mu'ad bin Jabal. Nanti soal kita akan terbentuk. Lanjutkan ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menguji pertanyaan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang pendapat beliau terhadap ahlul kalam ketika mengatakan ketetapanku terhadap ahlul kalam hendaklah mereka dipukul dengan pelepah kurma dan sandal lalu diarak berkeliling jalan-jalan sambil dikatakan kepadanya, inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Alkitab dan As-Sunnah dan mengambil ilmu kalam. Syekhul Islam mengatakan, sesungguhnya apabila manusia melihat kepada mereka, yakni ahlul kalam, maka akan didapati bahwa mereka berhak menerima hukuman seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dari satu segi. Akan tetapi, apabila manusia melihat mereka dengan kacamata takdir, bagaimana kebimbangan telah menguasai mereka dan syaitan telah mendominasi mereka, maka manusia akan merasa kasihan kepada mereka dan mengasihi mereka serta akan bersyukur kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan dirinya dari musibah yang Allah timpakan kepada mereka. Mereka diberi kecerdasan, tetapi tidak diberi kesetiaan. Mereka diberi pemahaman, tetapi tidak diberi pengetahuan. Mereka diberi pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi semua itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka. Nah, maksudnya begini, coba ini sebuah contoh. Hikmah itu begini, kalau kita menjumpai ada ucapan ulama, yang notabene ucapan itu kalau dibaca secara zahir sikap keras dan tegas. Sebagaimana ikhwati Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat tentang ahlul kalam. Apa ahlul kalam? Ahli filsafat. Orang yang berkecimpung dengan ilmu filsafat, kata beliau, hukmi fi ahlil kalam. Bagiku hukum yang pantas bagi orang yang mempelajari atau ahlul kalam filsafat, ayyudrabu bil jaridi wal ni'ali wa yutafa bim fil asairi.
Kata beliau, dipukuli pakai pelepah kurma, pakai sendal-sendal yang terbuat dari kayu, habis itu diarak keliling, maksudnya dipermalukan di hadapan masyarakat, sambil dikatakan kepada mereka, hadza jazaa'un man taraka al-kitaab wa sunnah wa akbar al-kalam, ini hukuman buat orang yang enggak mau menggunakan dalil Quran dan sunnah, lalu lebih memilih ucapan-ucapan yang berasal dari filsafat. Berarti kan ini usaha keras ini, alhamdulillah. Nah, kesalahan sebagian pemuda pada hari ini membaca kalimat-kalimat umum yang datang dari para ulama lalu dihukumi dhalil dan digunakan, bahkan kadang-kadang ucapan ulama ini lebih dikuatkan dibandingkan Quran dan Sunnah. Disikapi dengan bentuk yang dhalil, tidak. Sebenarnya tidak demikian. Ternyata para ulama kan tidak. Lihat tadi Syekhul Islam. Syekhul Islam mengatakan ucapan Imam Syafi'i ini kalau difahami dengan baik, innal insana idza nadhar ila ha'ulai wajada mustahiqina lima qala Syafi'i min wajhin, dari satu sisi benar. Menempatkan hukum yang ditetapkan oleh Imam Asy-Syafi'i berdasarkan ijtihad beliau bagi alul kalam, kalau kita mendapati begitu, tapi ada tempatnya. Kapan begitu? Tapi sisi lain, kata beliau, cukup kita merasa kasihan. Orang ini loh, pinter tapi bodoh. Nah, itu maksudnya beliau begitu. Punya pemahaman tapi enggak suci pemahamannya, menyimpang. Orang ini loh punya penglihatan, punya akal, sayang, gak manfaat buat dia. Kita jadi kasihan, ingin menasihati, lalu kita bersyukur kepada Allah, doa kepada Allah agar kita dikokohkan di atas kebenaran dan berlindung dari musibah yang ditimpakan kepada mereka. Kan begitu sikap, itu termasuk hikmah. Bukan serta-merta pokoknya ketemu ahlul kalam, pentungi, pukuli. Kan begitu. Saya pernah ditanya Ustaz, bagaimana menurut antum hukum seorang ustaz ngajar di pesantren, ngajarkan ilmu ahlul kalam? Ya dilihat dulu loh, kenapa itu ustaz yang ngajarkan ilmu ahlul kalam? Barangkali dia ngajarkan ilmu ahlul kalam untuk orang-orang yang murid-muridnya itu memahami bagaimana cara mendebat orang yang menggunakan dalil, menggunakan ilmu kalam. Kan gitu, Syekhul Islam contohnya belajar ilmu kalam, dan beliau belajar itu untuk menghancurkan kaidah-kaidahnya ahlul kalam. Enggak serta-merta, ah sudah, jangan belajar sama ustaz itu. Sahibul hawa. Fajtanibuhu fala tujalis ma'ahu. Takhafu musibatan alaikum. Jangan duduk ini sahibul hawa. Jauh-jauh, nanti dari musibah enggak menimpa kamu. Ya benar, tapi siapa tahu dia tidak mengerti hakikatnya. Selain itu, ya kita jawab dengan jawaban yang adil. Kenapa dia belajar? Apa sebabnya? Kenapa dia mengajar? Dan sebagainya. Baru disampaikan kenapa? Fatwa. Ini yang adil. Saya mau ingin tambahkan. Termasuk sikap adil itu, termasuk sikap hikmah itu apa ya, Wan? Kalau kita memberikan sebuah contoh tentang sesuatu, usahakan contoh itu gak menyebut nama orang. Terutama kalau orang itu memiliki kemuliaan dan kehormatan. Itu hikmah. Misalnya kita menyebut tentang permasalahan apa, hukum riba itu begini begitu. Kalau kita berkata sambil menunjuk seseorang yang tanpa menunjuk, cuman kita tahu orang itu misalnya masih berkecimpung dengan apa, riba. Lalu kita bilang, ya toh ya Afif, hukum riba itu haram. Terus sama orang dengan mengatakan, oh itu orang pelaku riba, itu enggak hikmah namanya. Lain kan? Karena tidak pernah para ulama seperti itu. Nah, kagak. Demikianlah wahai saudaraku, hendaklah kita melihat kepada pelaku maksiat dengan dua jenis pandangan, pandangan syar'i dan pandangan takdir. Pandangan takdir artinya kita tidak boleh memberikan celaan orang yang mencela dalam menjalankan hukum Allah. Sebagaimana Allah Taala berfirman tentang wanita dan laki-laki berzina, "Fajlikum lawan jinikuma minat jalda, wala ta'khudhu minhuma rahmatan fi dinillah." Cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jadi ini justru menunjukkan ayatnya menunjukkan, coba lihat, ini hikmah. Sesuatu dijalankan berdasarkan syariat Allah itu hikmah. Contohnya masalah rajam atau masalah jilid bagi orang yang berbuat zina ghairu muhsan. Laki-laki wanita berbuat zina, dia belum pernah menikah, Allah mengatakan fajlidu kullawahidin minhumami atajalda,
jilid cambuk mereka sebanyak 100 kali cambukan. Wala ta'khudukum bima ra'fatun min dinillah. Dalam menegakkan hukum Allah, jangan kamu atas dasar rasa kasihan kemudian tidak jadi menghukum mereka. Maksudnya begini, ikhwan. Justru hikmah kalau kita cambuk dia tanpa ada rasa kasih sayang. Maksudnya rasa kasih sayang itu kasihanlah mukulnya pelan. Kalau kasih sayang artinya kita kasihan melihat dia, benar. Paham? Tapi enggak boleh hanya karena sebab kita kasihan kemudian pukulan yang harusnya kekuatannya 200% atau 100% cuma dibuat 20%. Itu malah enggak hikmah. Paham toh? Maka dengan demikian kesimpulan hikmah itu apapun yang dijalankan sesuai dengan Quran dan Sunnah sesuai apapun yang dijalankan berupa dalil Quran dan Sunnah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya itu yang disebut dengan hikmah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Al-amru tsani. Akhi, kita masuk adab atau perkara yang ke-8 bagi penuntut ilmu. Fadhal. Ke-8. Seorang ilmu harus sabar dalam belajar. Apa arti sabar? Atau bisa mengartikan sabar itu apa artinya? Hidayat mungkin bisa. Apa makna sabar? Sabar itu apa? Kalau ada seseorang dia dipukul tipis sebelah kanannya, lalu dia berkata, ini saya kasih tipis sebelah kiri. Itu sabar atau tidak? Pukul tipis kanan malah dikasihkan tipis yang kiri. Sabar atau tidak? Itu namanya konyol. Tapi sabar itu maksudnya apa ya? Wan habsun nafs alla mujawizah hududallah taala. Mengendalikan jiwa jangan sampai melewati batas-batas yang ditentukan oleh Allah. Maka orang yang marah karena Allah bisa termasuk kategori orang yang sabar karena dia dalam rangka menjalankan syariat Allah taala. Melihat kemungkaran lalu kita cumbul kecemburuan ingin agar kemungkaran itu berubah. Apakah kita sabar? Ya sabar. Ayin? Maka tidak identik yang namanya sabar itu dengan apa? Tidak mungkin yang sabar itu harus diem. Nah, penuntut ilmu harus sabar. Ayyakuna talib sabiran ala ilmi. Sabar terhadap ilmunya. Artinya, ulet dalam mencari ilmu tidak putus di tengah jalan. Ini betul. Kalimat yang menunjukkan ayat Musa baron alai walayak tauhu. Apa militan dalam mencari ilmu itu? Gak gampang berputus asa. Ini penyakitnya penuntut ilmu zaman sekarang itu ini. Belajar bahasa Arab misalnya. Hari pertama, masya Allah, semangat. Bisa paham hari kedua, hari ketiga. Tapi udah mulai nginjak jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, apa itu? Itu mulai gini. Gak hadir sekali dengan alasan besok bisa nyontek punya teman. Gak hadir dua kali, gak hadir tiga. Gak pernah muncul lagi. Akhi, kalau kita mau belajar, orang itu kalau cita-citanya makin tinggi dengan tentang ilmu, jangan pernah santaikan diri kita. Enggak ada alul ilmu sampai kepada tujuan dengan bersantai-santai. Itu enggak ada ya akhi. Coba lihat pelajaran yang penting diantaranya dari Imam penulis kitab Al-Muhalla Ibnu Hazm rahimahullah taala. Kan anak raja. Dia biasa belajar menggunakan lampu cahaya. Sementara para ulama yang lain pakai apa? Lilin kalau enggak pakai sinar rembulan. Tapi suatu ketika beliau tidak lagi, ketika orang tua beliau menguji beliau dengan tidak diberi lampu, tidak diberi harta, beliau tetap belajar di bawah rembulan dan beliau merasa nikmat. Maksudnya, tadinya ada lampu, enggak jadi belajar. Itu bukan jiwa militan. Penuntut ilmu itu yang semangat, yang militan. Dia harus punya target. Usianya sekarang sekian. Berarti 2 tahun, 3 tahun ke depan saya harus bisa bahasa Arab. Maka fokus bahasa Arab. Luangkan waktu sebanyak-banyaknya belajar bahasa Arab. Setelah itu misalnya antum, saya belum pandai dalam masalah tajwid, saya mau belajar tajwid. Tajwid difokuskan 1 tahun selesai. Jadi punya target. Begitu militan, bukan. Kemarin ada teman, masya Allah, mungkin beliau hadir. Saya tersentuh dengan ucapan beliau, Ustaz, saya ingin belajar di pesantren, kata beliau. Kata beliau, karena selama ini saya merasa ngaji itu cuma ngaji kuping, Ustaz. Saya lagi mikir sampai di rumah itu ngaji kuping. Oh, maksudnya
mungkin sekedar hadir. Selama ini kita belajar bertahun-tahun cuma dengarkan ustaz ngomong, nyatet enggak, ngapal enggak, 5 tahun ngaji juz amma enggak apal-apal, 10 tahun ngaji bahasanya cuma ana nahnu anta antum antum. Berarti dia tidak punya judul. Ucapan dia terngiang terus pada diri saya. Harusnya begitu menuntut ilmu. Harus sabar dengan ilmunya dan dia ulet. Cari ilmu itu begitu. Dan jangan gampang putus asa. Putus asa. Lanjutkan. Dan tidak merasa bosan. Bahkan harus kontinu dalam belajar semampu mungkin. Catatan. Masa bosan akan ada. Karena memang Nabi mengatakan likulli a'dha'i jasadi rajulin fatrah. Tiap anggota tubuh manusia itu ada rasa bosannya, ada masa fatrahnya. Cuma ulama memberikan nasihat, ya kebosanan itu datang dari gangguan setan, maka ditepis. Ya dengan cara apa? Tamasya sejenak, balik lagi belajar. Sampai apa namanya? Kami belajar sebuah tempat, saking capeknya dan bosan akhirnya guru itu enggak mengajar. Semua murid cuma disuruh berdiri, kemudian pada hari itu kita semua berolahraga, enggak ada pelajaran. Tapi besoknya kemudian jadi semangat belajar. Memang ada masa seperti itu. Ya enggak, antum misalnya duduk capek, bosan, berdiri enggak apa-apa. Ini saya nasihat sama antum ya di majelis saya. Kalau antum capek, antum berdiri enggak apa-apa. Antum mau lari-lari boleh, tapi di luar, jangan di sini. Boleh enggak apa-apa. Alasan. Karena memang begitu belajar. Kami dulu begitu, capek duduk, kami berdiri. Capek berdiri, kami duduk. Tapi tidak termasuk adat. Kalau antum duduk, kakinya dipanjangkan ke arah depan. Karena mungkin ada teman antum membawa buku, melihat kaki antum tidak ada. Ya berdiri lebih baik. Daripada memanjangkan apa? Kaki. Wallahu'alam. Lanjutkan ya. Katakanlah, dia memfokuskan perhatian kepada dirimu dan tidak merasa bosan. Karena apabila seorang manusia dihinggapi rasa bosan, maka dia akan cepat lelah, lalu akan meninggalkan belajarnya. Berarti apa ya, Pak? Maksud beliau, tumbuhkan rasa cinta dulu dengan ilmu. Kalau kecintaan kepada sesuatu itu sudah masuk ke hati seseorang, dia gak akan peduli. Kondisi apapun, dia akan tetap berpegang dengan yang dia cintai itu. Lihat sejarah-sejarah para ulama. Contoh Al-Imam Al-Albani rahimahu ta'ala. Syekh Ali Hafidhahu ta'ala menceritakan ketika beliau sakit parah yang membawa kepada kematian beliau itu, beliau meminta kepada putranya tetap membacakan buku Sunan Abu Dawud. Karena pada saat itu beliau sedang mentahkik, memisahkan sahih dan dhaifnya, mana riwayat yang diterima kemudian dalam kitab sunannya dibacakan dalam keadaan sakit. Antum bayangkan, karena kecintaannya kepada Allah. Demikian pula Umar bin Khattab, tidak ada yang membuat beliau bersemangat dalam keadaan tergobok-gobok, pusing kepalanya, tetap menghadiri majlis karena beliau rindu dengan ucapan yang datang dari Nabi berupa firman Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaannya kepada ilmu. Nah, ikhwati azami Allah wa'aikum. Saya sering mengulang kepada antum. Saya punya seorang teman namanya juga Abdurrahman. Ketika kami sama-sama belajar bahasa Arab, termasuk belajar tasrif. Saking semangatnya beliau membaca, belajar tasrif, buku itu dibawa kemana-mana. Tertidur pun dia bawa. Kami kaget ketika jam 3 malam, dia bangun, duduk sambil membaca. Fa'ala yufa'ilu fa'ala ta'amu. Dan seterusnya dia baca. Kaget kami, ini orang kenapa? Ternyata ngelindur. Tapi apa yang bisa kita lihat? Semangat dia dalam belajar. Karena cintanya dengan apa? Nah, antum kalau belajar bahasa sudah mulai fa'ala yaqulu fa'ala sambil ngelitu, berarti antum sudah cinta itu sama bahasa Arab. Dan nasihat buat antum dan buat saya yang semangat belajar ini. Jangan putus asa. Gak bisa hari ini, besok masih bisa insya Allah. Sedikit di akhir foto. Akan tetapi, apabila dia ulus di atas ilmu, maka dia akan memperoleh pahala orang-orang yang sabar dari satu sisi, dan dia akan memutih hati dari sisi lain. Dua kebaikan orang yang tekun militan dalam ilmu. Pahala pertama pahala kesabaran, dan itu tanpa batas. Dan pahala yang kedua kebaikan ilmu yang dia dapatkan. Dan itu kemuliaan derajat yang tinggi di sisi Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwan, sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang materi ini. Masih ada waktu berapa menit? Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustaz. Waalaikumsalam. Ana masih terikat hutang riba berupa KTR rumah.
Ana berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita semua dibebaskan dari muskilah lilitan riba, terutama saudaraku ini, semoga Allah mudahkan beliau menyelesaikan urusannya. Allahumma amin. Saat ini ada sedikit untuk membeli rumah anak tersebut. Ada yang serius ingin untuk membeli rumah anak tersebut. Setelah ana perhatikan, ternyata calon pembeli tersebut beragama Nasrani dan bersuku tertentu. Sempat ada kekhawatiran pada ana bahwa jika rumah dibeli nantinya akan digunakan untuk acara keabaan seperti kebaktian, untuk acara-acara adat dan sebagainya, mengingat rumah ana cukup dekat dengan masjid. Mohon pencerahannya. Yang pertama, kalau seandainya ditanya apakah dia boleh menjual rumahnya kepada orang ini, pada asalnya hukum jual beli boleh. Kalau berpikir dengan cara berpikir anda, tentu berbeda dengan Rasulullah. Coba lihat, Rasul pernah menggadaikan baju besi kepada siapa? Yahudi. Apakah kita akan berpikir, apa Nabi ya, khawatir ya, nanti baju besinya buat memerangi orang muslim? Barangkali malah orang itu dapat hidayah. Tapi kalau dia melihat korina, maksudnya ada pendukung-pendukung yang melihat orang ini ternyata militan Nasrani, kita khawatir dia membuat acara-acara itu dekat dengan masjid, akhirnya itu mempengaruhi dan menyakiti hati orang masjid. Kalau begitu timbang masalah dan mudaratnya. Kalau seperti itu keadaannya, ya jangan dijual. Tunggu, sabar. Minta kepada Allah orang lain selain dia, yang dengan sebab itu anda bisa menyelesaikan hutang-hutang anda. Kalau anda bertakwa kepada Allah dengan cara yang seperti tadi, insya Allah Allah kasih jalan keluar. Karena Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan baginya jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wallahu alam bishawab. Ini yang saya anjurkan. Dilihat dulu korinah-korinah yang membuat orang itu membeli rumah tadi apa. Wallahu alam. Baik. Cukup insyaallah, sudah masuk waktu Ifan ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.